Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Kapolres Lombok Utara, saudara-saudara ini sangat ada dalam masyarakat, saudara saya dari Bupati Lombok Utara dan para jamaah yang sama kakak, alhamdulillah ini yang hadir tengah-tengah kepada melaksanakan sholat Jumat bersama di yang pertama untuk informasikan pembangunan daerah kita sudah melihat sekarang ini dengan ada keputusan pemerintah pusat menetapkan jalan kita ini dari Barat sampai ke Barat Timur itu sudah menjadi jalan nasional. Jadi jalan ini pakai barat, terus meter penjalan ini kecuali Tanjung jalannya dari Barat. Saya syukur terima kasih masyarakat Kabupaten alhamdulillah menerima program ini dan benar menjadi amalia kita berbangsa dan negara termasuk saudara. Yang kedua, ya, dengan hadirnya kita di sini berkaitannya dengan antara panen korma ya, panen korma dan Lombok Utara adalah mewakili Indonesia dalam pameran korma internasional di Abu Dhabi. Jadi waktu pameran alhamdulillah ini ambil Allah kemudahan Allah. Daerah ini kalau dia korma ini bagus. Mungkin kondisi dengan 10 jarak turun jadi turun dan sekarang akan kuat. Baru bulan Februari baru kita panen korma. Oleh karena itulah mudah-mudahan dengan adanya ini jadi komunikasi bulan kita dalam utara besok. Yang hitam. Pak Bupati dengan Pak Kapolres nyicip. Gimana rasanya Pak? Lembut. Manis. Gimana Pak Kadis? Enak. Mantap. Mantap. Baik. Ya, boleh Pak. Kita saksi kita semua ya. Jelwene tak tugel panen korma sitarat siapa lain. Mudah-mudahan ini berkat izin Allah, kemudahan Allah. Amin. Yang tadinya korma kita kenal dari Mekah, sekarang ke atas sokonnya. Amin. Ya, bismillah mudahan ini bisa kita lakukan ke depan. Sekarang ke atas makmur. Amin. Sekarang ke atas berkah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bupati Lombok Utara bersama Kepala Dinas Pertanian beserta Dukcapil saat ini menyerahkan pembayaran 2 tandan kurma yang tadi dipanen oleh Bapak Bupati dan Pak Kapolres senilai 1 juta Jadi dua tandan senilai 1 juta dibayarkan kepada pengurus masjid. Mudah-mudahan Allah meridai ikhtiar kita ini. Amin. Bupati Lombok Utara senantiasa diberkahi dan akan menjadi sumber ekonomi umat dan daerah. Demikian saudara-saudara, insyaallah mudah-mudahan seterusnya kurma sebagai sumber ekonomi. Amin. Assalamualaikum. Amin.